dua, baru dua, tapi di bottom lane kayak bakal ngambil dan diambil langsung begitu aja. Oh enggak, gold buffnya masih bisa diambil sama seorang Harit rupanya. Dan Harit sudah level 4, dia udah punya zaman force-nya. Dikeluarin gitu aja, ngelock 2 tapi belum mendapatkan kill. Tapi Kimi maju ke depan sana, ngedive dan berhasil mendapatkan kill tambah. Oke, okay. It's okay. Dan di depan sana judgment-nya connect. Connect sudah, lu langsung ngedapetin kill. Minion judgment-nya bagus banget. Dan ada minion fury yang dikeluarkan, satu orang ke-lock begitu aja. Tapi nggak apa-apa, masih kecil juga, belum terlalu besar. Dan Kimi kali ini bakal nge-counter balik karena ada dua backup mega kill dari seorang Kimi. 4 kill sudah dikumpulkan. Dia muter lagi loh, lewat tengah, ke mid, masih muter, giling terus, kayaknya bakal nabrak ke atas. Bakal nabrak ke atas, cedar sendirian, ternyata nggak ada orang. Dan langsung ditarik begitu aja kali ini. Uric Endurance yang memepet dua orang. Deal damage-nya, follow-up damage-nya begitu tepat dari tim SFI. Tapi Joker cukup sekarat darahnya, sementara tiga orang dari EVOS masih cukup penuh. Maju lagi ke depan, ini bisa mati. Funny-nya datang. Digiling, diputer, bakal mati satu lagi. Leomord pun datang, bakal nge-backup kali ini. Sama-sama ngedapetin 3-3, tapi Fanny masih cukup strong. Abyssal Arrow-nya connect dan dia masih bermain kabel. Berhasil mendapatkan satu tambahan kill dan selamat Fanny dari kematian. 4 total hero yang hilang dari SFI.